أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kerana di kesempatan pada kali ini kita dapat sekali lagi bersama untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam rancangan Tafsir Al-Quran di IKIM FM. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita dah bincang pada siri yang lalu ayat yang ke-12 dan juga ayat 13. Dan pada kali ini kita nak meneruskan perbincangan kita dalam ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15. Yang mana yang 14 dan ke-15 ini secara langsung menyebut tentang kisah mengenai kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana firman Allah Ta'ala yang 14, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Maksud 14, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia telah tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50, maknanya 950 tahun. Lalu mereka diseksa dengan turunnya taufan, sedang mereka itu adalah orang yang zalim. Maknanya Allah utus Nabi Nuh pada kaumnya dengan berada di kalangan mereka selama 950 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan kerana mereka itu menderhaka kepada Allah Ta'ala. Ayat 15, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka kami, yakni Allah, selamatkan dia, yakni Nabi Nuh, dan orang-orang yang di atas kapal dan pengikut-pengikutnya yang turut bersama dalam bahtera kapal. Dan kata Allah, kami jadikan bahtera itu satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami dan memberi pengajaran keinsafan kepada sekalian makhluk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam Tafsir Al-Maraghi menyatakan, introduction kepada ayat 14-15 ini menceritakan tentang bagaimana sebelumnya, kalau kita tengok ayat sebelum ini, Allah Ta'ala menerangkan tentang kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir yang dianggap sebagai satu ujian kepada orang beriman, kezaliman, penganiayaan yang dilakukan oleh mereka. Dan mengingatkan pula bahawa umat yang terdahulu juga telah diuji dengan perkara-perkara yang serupa. Maka dengan sebab itu, dalam ayat ini, mula yang 14 ini, juga Allah Ta'ala menyebut tentang beberapa orang Nabi yang pernah menempuh dugaan dan ujian, seperti Nabi Nuh AS. Lepas ni ada juga cerita Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Lut dan Shu'aib. Sebab apa? Sebab bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah para anbiya, para Nabi ini, yang juga mereka mendapat ujian dan cabaran dan dugaan, ini dapat dijadikan sebagai satu penawar hati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebagai contoh kepada orang beriman bahawa mereka mesti bersabar dengan dugaan dan ujian yang mereka hadapi. Dan dalam ayat ini, ayat 14 contohnya, telah dimulakan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan, kami utuskan Nabi Nuh. Nabi Nuh yang dianggap sebagai bapa pada para Nabi. Sebenarnya Nabi Nuh menetap bersama kaumnya selama 950 tahun dan menyeru mereka sepanjang hari, sama ada secara rahsia dan terang-terang, mana berdakwah ni. Akan tetapi setiap seruan itu tidak dipedulikan, malah menambah kesesatan dan kesombongan mereka. Hanya sedikit sahaja di kalangan mereka yang mau beriman. Kemudian Allah Ta'ala menimpakan azab pada mereka dalam bentuk taufan, sehingga mereka hancur dan binasa dalam keadaan bergelumang dengan kekufuran dan kesesatan. Dan di pihak lain, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang yang turut serta menaiki kapal ataupun bahtera bersama dengannya, sehinggakan kapal itu menjadi pengajaran dan juga peringatan untuk sekian lama yang mendarat di Gunung Judi, untuk jadi pengajaran kepada manusia yang menyaksikannya bahawa Allah telah menganugerahkan nikmat kepada makhluknya dengan menyelamatkan mereka daripada angin taufan, sebagaimana juga disebut dalam surah Al-Haqqah ayat 11 hingga 12. Inna lamma taga
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Maksudnya sesungguhnya kami, ya Allah, tak kala air bah yang menenggelamkan genang itu telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh yang bergerak laju pelayarannya. Kami lakukan demikian itu untuk kami jadikan peristiwa itu satu pengajaran bagi kamu dan untuk didengar serta diambil ingat oleh telinga orang yang mahu menerima pengajaran. Jadi maknanya tuan-tuan, yang menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan golongan yang mendapat selamat dan juga golongan yang mendapat seksa. Jadi tuan-tuan, di sini dibawa cerita tentang Nabi Nuh ini sebagai satu perkara untuk diambil pengajaran dan juga pengiktibaran. Seolah nak bagi tahu, wahai ya Rasul, hendaklah kamu tidak berduka cita kerana penyeksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang musyrik terhadap kamu bersama para sahabatmu, kerana walaupun Allah Ta'ala menangguhkan azab ke atas mereka dalam tempoh yang panjang, namun mereka akan dapat menerima balasan pada hari akhirat. Walhal pada hari itu kamu bersama para sahabatmu akan memperoleh kedudukan yang mulia dan kemenangan seperti yang berlaku pada Nabi Nuh alaihissalam. Dalam kejadian itu Allah Ta'ala tenggelamkan golongan yang engkar itu dengan ribut taufan, sedangkan Nabi Nuh sendiri dan bersama para pengikutnya berjaya menyelamatkan diri dengan menaiki kapal. Jadi dalam kisah Nabi Nuh ini terdapat gambaran bahawa dia telah menghabiskan tempoh yang panjang 950 tahun untuk menyuruh kaumnya, tetapi hanya sedikit daripada mereka yang mahu beriman. Walau bagaimanapun, dia sentiasa bersabar tanpa putus asa. Oleh itu, nak beritahu kepada Nabi dan juga para sahabat Nabi juga supaya bersabar, kerana apatah lagi tempoh hidup umat Nabi Muhammad ini singkat. Lagilah kesabaran itu tak lama nak banding dengan Nabi Nuh AS yang hidupnya panjang, yang disebut tentang 950 tahun bersama. Jadi dalam keadaan itu dia tetap bersabar, dan ini satu kekuatan sebenarnya kepada umat Islam untuk mencontohi ataupun mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku, ujian-ujian yang berlaku kepada Nabi Nuh AS. Dan kita tengok dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala menyatakan tentang bagaimana walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanah illa 50 ama. Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, dan Nabi Nuh tinggal bersama mereka 1000 tahun kecuali 50, maknanya 950 tahun. Jadi persoalannya, berapakah umur Nabi Nuh? Berapakah umur Nabi Nuh alaihi salam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak perbincangan ulama sebab Nabi Nuh diutus oleh Allah pada saat manusia menyembah berhala, di saat berlakunya taghut. Selain itu mereka menyeru kepada kesesatan dan kekufuran. Maka dalam keadaan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Nuh sebagai sebahagian daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi Nabi Nuh juga merupakan rasul yang pertama diutus ke muka bumi ini sebagaimana yang ia dimaklumi. Sebagaimana dikatakan juga oleh para ahli mahsyar pada hari kiamat kelak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, hadis Bukhari, "U'tu Nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard." Maksudnya, pergilah kalian kepada Nabi Nuh AS kerana Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutuskan oleh Allah kepada penduduk bumi. Jadi di situ menunjukkan bagaimana Nabi Nuh ni merupakan rasul yang pertama. Apa beza Nabi dan rasul? Sebenarnya setiap Nabi itu rasul, setiap Nabi itu rasul. Itu. Dan apa beza Nabi dan rasul? Nabi ni, para ulama menyatakan, ada setengah kata Nabi ni dia bawa wahyu untuk dirinya sendiri, rasul tu untuk sampai pada orang lain. Tetapi yang lebih rajihnya ialah kedua-dua Nabi dan rasul ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada semua orang. Takkanlah Nabi hanya untuk diri dia sendiri, dia tak sampaikan kepada orang, sedangkan kita sendiri dituntut untuk menyampaikan Islam itu kepada semua orang. Jadi sebenarnya Nabi dan rasul sama ya tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. Cumanya setengah ulama kata rasul itu merujuk kepada syariat sendiri. Rasul itu Allah bagi syariat sendiri. Nabi ni dia akan ikut syariat yang diturunkan kepada para rasul. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Baik, apapun tuan-tuan, kita tak bincang itu. Kita nak bincang dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, ayat surah Al-Kabut 14 ini, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةً. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus Nabi Nuh pada kaumnya, maka tinggal di kalangan mereka selama 950 tahun. Jadi Allah menyatakan Nabi Nuh menyuruh kaumnya kepada Allah selama 950 tahun. Jadi berapa umur Nabi Nuh?
Ha, itu persoalannya. Terdapat sebuah asal yang mauquf, iaitu terhenti pada sahabat Nabi itu Anas bin Malik menyatakan ja'a malakul maut ila Nuh alaihi salam faqala ya atwal an-nabiyyin umran kaifa wajadta ad-dunya wa ladhdataha qala ka rajulin dakhala baytan lahu babani faqama fi wasat al-bayt hunayya thumma kharaja min al-bab al-akhar. Maksudnya, telah datang malaikat maut pada Nabi Nuh alaihi salam lalu berkata, wahai Nabi yang paling panjang umurnya, bagaimana kamu melihat dunia dan kenikmatannya? Beliau menjawab, seperti seorang laki-laki yang mempunyai sebuah rumah dengan dua pintu, lalu dia berdiri di tengah rumah sejenak, kemudian dia keluar dari pintu yang lain. Itu dia tentang, itu kehidupan dunia. Itu Nabi Nuh AS yang 950 tahun berdakwah ni, yang bila mana ditanya bagaimana kehidupan dunia, dia kata, saya masuk pintu ni, keluar pintu ni, duduk saya, duduk sejenak ya. Bagaimana kita yang umur 50, 60, 70, 80, yang kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60, 70, sudah tentu lagi terasa amat-amat singkat. Bila mana kita dibangkitkan di akhirat, kita rasa oh sangat-sangat singkat tentang kehidupan kita di atas, di atas dunia. Tentuan yang dirahmati Allah, berapa usia Nabi Nuh AS? Antara pendapat para ulama yang membincangkan tentang usia Nabi Nuh, yang pertamanya kita lihat pendapat yang dikemukakan oleh Qatadah, yang dinukilkan juga dalam tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim, yang mana pendapat Qatadah umur Nabi Nuh 950 tahun. Itu pendapatnya. Manakala pendapat kedua, pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Nuh dia kata hidup selama 1050 tahun. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya ketika usianya 40 tahun, dan Nabi Nuh menyeru kaumnya selama 950 tahun. Jadi di situ 950 tahun. Di samping itu, lepas pada itu boleh hidup lagi, lepas daripada banjir dihidup lagi 60 tahun. Jadi bila manusia makin ramai bertebaran atas muka bumi ini, maka pada ketika itu beliau pun baginda pun wafat. Jadi kata Ibn Abbas, dinukilkan juga dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, menyatakan bagaimana ia umurnya lebih kurang 1050 tahun. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga yang disebut juga dalam tafsir Ibn Abi Hatim, menyatakan, menukilkan pandangan Ka'ab bin Ahbar, yang menyatakan Nabi Nuh AS menyeru kaumnya selama 950 tahun dan hidup selepas daripada itu selama 70 tahun. Itu pandangan seterusnya. Pandangan yang keempat yang disebut juga dalam kitab tafsir Ad-Durrul Manthur daripada Ikrimah, bahawa umur Nabi Nuh AS sebelum diutuskan kepada kaumnya dan selepas diutuskan kepada kaumnya, semua sekali campur-campur-campur, dia kata 1700 tahun. Itu dia. Dia dakwah saja 950 tahun. Jadi umur sebelum dan selepas semua sekali 1700 tahun. Pendapat yang kelima yang juga dinukilkan dalam tafsir Al-Qurtubi, pandangan yang dikemukakan oleh Wahab bin Munabih, yang berpendapat bahawa umur Nabi Nuh AS adalah 1400 tahun. Dan seterusnya, pandangan yang dikemukakan oleh Aun bin Shaddad, umur Nabi Nuh 1650 tahun, iaitu Allah Ta'ala mengutus Nabi Nuh AS kepada kaumnya ketika usianya 350 tahun, dan Nabi Nuh menyeru kaumnya selama 950 tahun. Di samping itu, baginda hidup lepas daripada itu sebanyak 350 tahun. Jadi campur-campur-campur semua lebih kurang 1650 tahun. Tuan-tuan, ini enam lebih kurang pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, manakah yang betul? Jawapannya wallahu alam. Itu saja. Kalau kita lihat kepada pandangan-pandangan ini, ia termasuk dalam perkara-perkara yang bersifat ghaib, yang kalau kita nak tahu secara sahihnya, kita perlu kepada dalil yang kuat, lagi sahih untuk kita berpegang dengan pendapat-pendapat tertentu. Tetapi pandangan-pandangan ini semua termasuk dalam perkara ghaib yang kita tak tahu yang mana yang sebenarnya. Jadi tentuan yang dirahmati Allah, apatah lagi pandangan-pandangan itu tidak berdasarkan kepada dalil yang kuat, sama ada daripada Quran maupun daripada hadis Nabi SAW. Cuma yang kita tahu bahawa Nabi Nuh AS dikurniakan usia yang amat panjang oleh Allah Ta'ala, dan walau bagaimanapun, dalam pandangan-pandangan yang dikemukakan, sebagian ulama menyatakan, antaranya Ibn Kathir menyatakan bahawa pendapat Ibn Abbas adalah yang paling hampir atau dekat dengan kebenaran. Itu yang disebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, iaitu lebih kurang 1050 tahun. Sebab apa? Sebab memang jelasnya Al-Quran sebut
Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun kan, berada bersama kaumnya 950 tahun. Jadi pandangan Ibn Abbas, dia kata sebelum itu 40 tahun, lepas itu 60 tahun, 100 tahun, campur 100 tahun jadi 1050 tahun, ha, 1050 itu. Namun begitu, hanya Allah Ta'ala mengetahui. Itu pandangan dikemukakan oleh para ulama, antaranya Ibn Kathir mengatakan mungkin itu yang lebih tepat atau lebih hampir kepada ketepatan. Namun begitu, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui akan hakikat sebenar sesuatu perkara. Dan sebenarnya bukanlah kita, Allah Ta'ala mendatangkan ayat ini untuk kita melihat kepada tahunnya itu, tetapi nak ambil pada pengajaran dan pengiktibaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang disampaikan. Walaupun berdakwah cukup lama, ujian yang sangat besar, tetapi kesabaran itulah satu kunci. Oleh itu, hari ini bila mana kita berhadapan dengan golongan musyrikin dan sebagainya, perlukan kepada kesabaran. Dan kisah-kisah yang dibawakan itu, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab, demi sesungguhnya kisah-kisah mereka para rasul itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, wallahu alam, banyak lagi yang kita bincangkan. InsyaAllah nanti kita akan bincang pada siri akan datang, masa tak mengizinkan. Sekadar itu dulu. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.